Ini jago sih, Nang. Tuh, iya. Dulu kita di sana, guys. Yeah. Room tournya di sana. Sekarang di bagian yang angkernya. Ada sangkar burung pula. Mau sangkar burung, kadang-kadang monyet masuk juga. Yang mahal bukan tempat tidurnya. Yang mahal, yang mahal. Iya, benar. Ini nyarinya belum tentu ada. Jadi hotel heritage cakep. Ini kamar khusus dewasa. Wah, gimana kamar khusus dewasa nih? Wis gawe no sapi kambing gak kan? Wis lagi dipotong apa ya? Hah? Baru dipotong? Iya. Nanti ke Bandung juga sama. Subuh tapi. Subuh. Lewat puncak. Ikan pas. Mau jalan-jalan. Iya. Bisa nih. Puncak pak. Udah sembuh belum ya? Sehat. Udah sehatan dia. Oh. Udah bujur lagi deh. Hah? Aku disentul. Terus ke diri ya? Nggak kesentul. Sebentar. Oh. Makin banyak aja itu sih. Ini udah di rumah. Ini udah di rumah. Jadi kamar nanti. Jadi kalau kamu nginep sini takut dari situ aja lah. Lebih takut lagi di situ. Aku lagi bangun lagi di bawah. Di atas yang ke atas yang belum. Udah ada banyak kamar baru. Ya udahlah masukin dah. 49% langsung. Ini barangnya barang mau. Alah, dari dulu ada Bali. Jadi ya sabar. Iya segitu di sana. Hilang. Ada Bali. Bukan hilang, telat. Pengen. Telat. Padahal ubut ya yang gitu ya. Telat, kayaknya kita mesti deposit dulu berapa. Jadi begitu ada langsung itu langsung gitu loh. Telat. Sayang ini. Banget. Hah? Sini kan terkenal. Telat juga. Maunya pantai atau sawah? Sawah. Sawah maunya. Aku udah ada ya. Oh, sawah oke. Okay. Sawah. Mana yang Lek? Dewi. Om Lek. Sini Lek. Oh iya. Yeah. Jadi ya. Oleh laut. Ngantuk lo ya? Tidur? Iya, tahu aku. Tahu aku. Halo. Ini yang selalu aku kira slacker. Tahu di tipe slacker orang. Ini slacker. Ini kan? Di antar aku. John. Ini ntar dikasih sate kambing, Lek. Oh. Aku kesini gara-gara sate kambing. Kopi. Black coffee, 5. Anak-anak kayak gue macamnya. Katanya antar malam katanya lagi syuting. Tapi aku bilang dulu juga aku tapi ayah subuh udah berangkat soalnya ayah mau ke Bandung lewatin puncak pas. Kayak kita berarti juga nanti lewat puncak pas aku nih. Iya. Sekarang ini. Nanti. Nanti ini. Malam tapi. Iya, malam. Kan Mas Zaini harus punya satu yang modern. Satu. Ada lagi bikin di bawah. Iya, jadi orang yang kayak kita-kita jadi, ini enggak berani di bawah, yang... tapi tetap serem. Lokasinya, seru. Oh, lokasi aku enggak apa-apa. Enggak takut ya? Enggak. Oh iya. Jadi aku mau bikin semuanya kaca semua. Hah? Ah, iya, udah cakep. Ya, kayak gitu. Nah, jadi kan langsung alam, langsung lihat alam. Ayo lihat bawahnya. Kalau yang kayak gini. Bener Bun, lihat aja toh ada yang ngintip cuma cewek kan. Enggak ketidur gue. Lihat rumahnya Mas Dani mobil. Liki sertifikat. Iya, apa itu? Kok ada kolam renang sekarang ya? Ada. Dulu kan ada pool. Pool itu poolnya modern. Itu ada jacuzzi udah. Poolnya modern. Mana kita cerita. Poolnya modern nih. Itu udah ada jacuzzi. Aku aja berenang baru tadi pagi. Lukisan dapat dari mana sih Mas Dani? Oh, aduh banyak. Ini jago sih, Nang. Tuh, iya enak. Wih. Kepengen ada dia banget sih. Tuh. Enak kan infinity kan, infinity pool kan. Infinity pool, iya tuh. Di tengah angker-angker ada pool gini kan aneh. Pool banget. Ah ya? Iya. Oh, anak-anak udah seneng kalau kesini. Iya. Oh iya. Oke. Okay. Huh? Nah itu kan saya, itu tanggal-tanggal saya nih. Itu aku lagi bangun dulu, lagi-lagi renov rumah. Iya joglo juga ya, Jawa-Jawa. Nah, itu yang mau kasih kaca-kaca tuh. Sampai itu juga itu rumah. Bukan. Itu bukan.
Itu rumah apa orang? Punya orang. Kok ini banget lah kan? Ini udah bisa main sepedaan. Sepedaan lagi. Mau ATV juga bisa. 5.000 ya. 5.000. Jadi kita cari 5.000 aja, Bim. Ini belakangnya ini 2,5 hektar. Makanya ini kok kita incer nih. Di Jakarta polusi di sini hidupnya enak. Enak. Seger. Oh. Pasti lihat aplikasi deh. Pasti warnanya. Coba lihat coba. Kalau tidur sini coba bayangin pagi-pagi keluar. Aduh. Ya kan? Udah SHM. Ah, kita kabar. Ini yang kamar dulu nginep tuh yang itu tuh. Kak, ini apa namanya primitif. Cakep sih ini, banyak makhluk halus pasti ya. Itu dicari ya. Bukan makhluk halus, makhluk mulus. Makhluk halus kasar banget. Kalau mulus mah pasti bun. Bukan makhluk halus, makhluk mulus di sini. Yang halus juga kan mulus-mulus yang halus. Nah, ini kamarnya kamar ini. Kan udah pernah sini kan? Iya. Udah. Oh, ini berubah. Udah beda. Ah, harusnya yang kayak kamu itu tinggal di sini. Ini, coba ntar aku masuk dikit dong, Mas Dani. Ayo. Dulu kita di sana, guys. Yeah. Apanya? Belum sampai sini kan. Apa tuh namanya tuh room tour-nya di sana. Sekarang di bagian yang angkernya. Apa? Anak kok buat OC. Ini mah. Wah. Cakep sih ini. Apa serem sih, Bun? Enggak perlu nyeting, Bun. Bikin konten. Ber. Apa jadi? Pandu dulu ini. Ini kasur ya. Jadi pandu dulu ke sini. Iya, begini. Siapa yang mau nginep sini, Mas? Loh, bule ini. Bule ini. Harusnya benar-benar dibagusin semua, dijadiin heritage. Emang. Buat orang bule. Kalau ini kan kayak setengah niat setengah enggak. Ini tuh barang ini mahal semua di sini nih. Kamu pikir ini murah ini? Tempat mandinya nih, yang les. Jadi kalau ini kan enak kamu. Wes. Wah. Ya kan suka pasti kan? Coba pin pasti kan. Suka kamu masih di sini kamu? Tahu nih, Mas Dani. Pokoknya ini 4 Juli harus jadi. 4 Juli 2024. 4 Juli. Terus tahun mana? Wah, iya. Kok gue pengen kamar mandi, Pit. Enak nih lagi mandi, ditemenin. Temen Jawa? Temenin aja dulu. Gila, ini kamar mandi terbuka banget, Mas Dani. Iya. Kalau mirip banget kali mandi. Bule sih, cinta banget ya. Iya. Itu tinggal dirapiin aja landscape-nya. Iya. Basicnya udah bagus. Iya. Landscape-nya nggak rapi. Padahal tinggal dikasih taman. Padahal udah jadi semua ya. Iya. Cukup berantakan, Mas. Ya, tinggal dialusin. Harus ada orang yang apa? Daily-nya benar ngurus. Ada sangkar burung pula. Hah? Mau sangkar burung, kadang-kadang monyet masuk juga. Ayo, ayo guys. Bagus ya, masa autentik gitu ya, antik gitu. Aku lagi tidur aja minimal harus ada 3 orang di kamar. Minimal ya bentuk. Aku penakut. Kekuranganku hanya itu. Tapi ini disalahkan pada orang tuaku. Huh? Karena dari kecil nggak pernah dilepas sendiri. Ah. Selalu ditemenin kemana-mana. Benar-benar temenin kayak begini sama mamah gitu. Sampai aku kuliah mau lulus tuh aku masih sama mamaku tidur berdua. Benar-benar iya, aku tuh nggak mandiri, makanya nggak pernah. Pokoknya nggak beranian deh segala sesuatunya. Kalau mau pipis saja mau bangunin mama. Oh, gitu, bunda kuliah tuh bun? Bangunin suami, iya. Parah parah aku tuh. Untung bisa jadi ibu yang main menit lah. Cuma kan suka malu kan anak kalau menunjukkan
aku tuh penakut gitu. Jadi aku kalau ke Arsy-Arsy enggak. Udah pemberani kok. Tapi ini mau tidur sini ntar malam ya Bunda. Iya. Aku enggak nunjukin itu, tapi aku kayak kenapa Bunda harus temenin sama kalau enggak ada ayah sih temenin sama Mbak dua orang. Kan Bunda ngobrol-ngobrol dulu, nanti mereka tidur. Udah tidur, Bunda udah selesai ngobrol, mau tidur mereka keluar. Jadi perlu strik terus. Makanya udah tidur aja Bundanya. Kalau enggak ya padahal gue yang temen tidur. Nah, ini kayak lumayan enggak menakutkan yang ini. Nggak tahu dalamnya kan bunuh menjadi. Mulai kan mau latihan di situ di atas. Ini aku mau bikin makan sore-sore ngopi ngopi di sini. Iya ini pak meja panjang. Nggak bisa mas ini buat musik-musik itu. Hah? Bikin musik-musik panggung kecil. Oh sebenernya. Ada tenang aja. Lah ini mas 20 juta. Nah itu loh bangunan baru tuh sih. Jangan tambah kaca-kaca semua tuh. Keren. Iya kan? Nanti aku berani nginep deh. Kan belum pernah barang mahal ini nggak mungkin murah ini jati kain-kainnya ini jati tuh uang itu oh ini mahal dan langka ini udah jadi buat lantainya ini kamar nanti kamar begini sih kalau kayu masih kamu lihat deh Jawa seninya bagus bagus iya modelnya bagus kelihatan kan modelnya bagus asal jangan kayak barusan itu angker sih yang mana itu tadi yang ini itu primitif iya itu angker gini masih banyak kemarin segini berarti masih enak ya gini. Iya. Kan enggak bisa dicacar karena cuma enaknya dia gini Mas Dani punya tuh. Iya, ada konturnya, ada 4000. Tapi naik lagi nanti sana. Itu kemarin Mas ada semua di atas. Nanti naik lagi sana, naik lagi. Ada 10.000, Bun. Oh, enggak 10.000, Bun. Iya. Goceng-goceng bagus tuh bikin tower nih. Ya, itu dari IO itu. Iya, benar. Ya, regulasi IO itu kan. Itu di depan. Waduh, dari sini udah kelihatan kan tuh? Iya. Ya kan? Ini ada orangnya. Nah, ini rumah lebih benar dikit. Ini rencananya mau kaca semua tuh. Kaca. Oh, ini yang tadi, oh, yang buat modern. Modern. Oh, modern satu di bawah. Isinya patung-patung gitu ya. Jangan dong. Iya dong, patung-patung kayak art gallery, Bun. Sebenarnya kalau modern tuh modern ditabrakin primitif bagus. Udah naik ini tinggi, iya. Enak. Kemudian bisa dua kamar ini. Ada dua kamar, ini tengah ruang tamu, ruang ya, tengah, kamar kiri kanan, kamar anak-anak kanan, kamar orang tua sini. Di sini tuh pokoknya gali bentar air. Oh. Ini aku bikin sumur. Rezeki loh itu. Iya. Nah, ini main foto APV. Oh, enak ini. Eh, gua ya Nusa Penida. Bolak-balik Nusa Penida Bali. Sampai yang lain udah muntah-muntah di tengah laut. Dua jam setengah ya, tiga jam. Tiga jam. Berangkatnya. Yang survive cuma sama. Yang survive cuma aku sama Jia. Sama berarti. Yang lain enggak kuat muntahan. Nah, sekali ikut Bun dari Pulau Seribu. Yuk, aku diajakin terus tuh. Sama siapa? Sama golongan apa? Cihel. Ini buat main ATV. Oh, pedaan bisa tapi berat. Iya, naiknya. Berat tapi. Berat banget. Dua kali muter aja udah ngos-ngosan. Kita bikin jalan lagi ke situ tuh. Wah, keren. Tapi sini berarti tanah batasnya. Iya, ini aja yang belum aku tembok. Oh ini juga ya maksudnya? Jadi handphone padahal towernya sini loh. Towernya handphone, itu tower handphone. Itu tower handphone itu. Nah ini kamarnya lagi. Oh kamar lagi, ini kan kamar. Yang dulu Bun. Yang waktu kita masuk dari depan ke belakang. Oh iya, ini kita udah ada dulu ya. Ngopi, toko outdoor. Ini, ini kamu nggak takut di sini nggak? Enggak. Belum tahu jadinya gimana ntar. Ini pintunya apa ya? Pintu kamar mandi. Ada empat nih. Iya. Jadi nggak ada fashion apa? Interior desainnya nggak ada? Nggak ada. Tentuin aja nih ini masuk ini gitu. Tempel Bang Dani. Pak tidur nih. Pak tidur mahal nih. Jadi. Jawab. Yang mahal bukan tempat tidurnya. Yang belakang yang mahal. Nah, iya benar. Ini nyarinya belum tentu ada. Enggak gampang. Jadi aku nanya ke Bang Dani, barang-barang nyari itu nyari sendiri apa ada orang yang nyari? Banyak waktunya ya. Belum ada orang yang juga. Ada apa? Sini aku kan. Ini untuk ini kalau ini namanya. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Udah kamar mandi? Nggak ada dong. Ada kamar mandi. Kamar 2 kamar. Gue harus gawe kamar yang connecting door ya? Udah situ. Ada tadi, oh, ada. Di sini juga ada. Connecting door. Ada ya? Nah ini kamar khusus dewasa.
gimana ya kamar khusus dewasa nih? Ini menarik dilihat nih, Bun. Waduh, enak banget. Connecting juga, benar? Wah, enak. Bun, ini pun tidurnya sini bareng semua. Iya. Ini baru mantap. Ini BO yang lihat gunung, lihat bukit BO. Ini kita semua masuk. Iya, tank saat kita semua masuk. Pas. Anak-anak. Nah, ini 1, 2. Jadi dia belum lihat yang lantai 2. Belum, itu lebih enak. Kayak di atas? Iya. Ada lagi nih? Bukan, yang tadi. Oh, yang tadi masalahnya. Awalnya buat staff, bukan buat direktur. Itu lebih cocok buat kita. Staff, nah. Yang di bawah masalahnya tadi bagus banget. Ada ya? Enggak, dia sebenarnya udah pernah ke kamar yang pertamanya. Tapi belum jadi. Belum jadi. Cuma sekarang lebih rapi. Ini akan menjadi hotel heritage. Cakep. Tadi, Pak Ayu mau di sini kan? Doi. Lusa, kalau gua nggak, jadi nggak pernah bosan kita berumah tangga. Tidurnya kamar tiga sih. Boleh dicoba yang. Tidurnya di sini kamarnya 25 dalam 29 sebulan. Kita tidur setiap kamar beda-beda. Tanggal ini di sini. Tanggal hari ini di sini ya. Sama spesial di sini. Kalau cepet keluar situ. Di metro di Solo nggak ada jas kayak gini. Tadi bikin? Nggak ada. Aku beli waktu itu di mana? Di Jepang kalau nggak salah. Oh bikin juga nggak bisa. Soalnya nggak ada. Terus sekarang di BBB. Nyalah. Ah ini kok nggak sama ini? Sama nih. Ada yang cari. Oh ini ada setelahnya. Kamu lihat dong kursinya? Ada kursinya? Iya, kursinya zaman dulu aja kursinya kayak gitu. Udah, kayak gua rasa mereka jajan juga nih review sana aja kan? Ini 1800 loh. Iya, 1800 ini. Itu Soekarno sama Agus Salim. Iya, Agus Salim. Nyariin ayah ya pasti dari tadi ya? 2 jam. Waduh, 2 jam nyari ayah. Tau om siapa ini? Om Anang. Gak masih ada urusan. Dia tau om baby doang. Gak, dia ini di sini dari tadi. Dari tadi, dari kemarin. Taufeya gak mau. Kita tidur masih bertiga terus. Wah, itu bertiga mana? Masa nih? Iya. Bertiga nih. Parah anaknya diusir mulu. Ini bertiga. Untungan banget ini. Udah bawa langsung ke Bandung. Udah bawa dua makan 20 tusuk. Sel. Emang enggak apa-apa. Sebanyak itu. Ini kita mau tinggalin dia. Dia mau dulu. Kita mau ke bawah dulu. Enggak ada ini ya. Enggak ada filternya, maaf ya. Aku sekarang agak lumayan.
papan radio. Oh ini promosi. Semangat ya. Ya saya, thank you ya. Amin, amin, amin. Kamu juga ya. Oke guys, kita udah selesai dari rumah Mas Ahmad Dhani. Sekarang kita mau ke Bandung. Perjalanannya masih berkeok-keok. Doakan semoga kita sampai dengan selamat dan semuanya lancar besok. Amin ya robbal alamin. Ayo. Hati-hati.